Yo Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Nah, hari ini Om Mike mau sharing, kita mau unboxing matchbox terbaru yang menurut gua sih ini satu setnya cukup keren-keren. Tapi sayangnya cuma ada satu box, cuma ada satu set, jadi Om Mike nggak bakal dobrak kali ini. Tapi kita akan lihat detailnya, cardnya semuanya. Penasaran? Let's go! Tarang. Ini serinya 986D ya. Cara mereka packingnya juga lihat, guys. Bagus, rapi ya. Cuma makan tempat. Nah, ini box penyangganya gitu. Oke. Tapi rapi. Rapi banget. Kita lihat. Cakep sih. Satu set, dia isinya 8, ada yang double-nya 1 nih, si Buik. Alright, so sorry banget, kali ini kita nggak bongkar satu-satu, kita nggak bakal buka dari blisternya karena cuma ada satu, guys. Ini masih masuk yang matchbox yang dealers ya, guys. Alright, ini matchbox moving part. Let's go. Let's start with this one. Nah, ini Mazda MX-30. Oh. SUV ya ini. Yang cakep warna merahnya. Mantap. Nanti detailnya ya, Om Dimas ya. Ini sebenarnya kalau varian card ya. Tuh, ini kayak Japan sticker gini. Teman-teman matchbox juga. Wah, kayak habis belanjanya di gantungannya Jepang gitu. Seru sih. Oke, ini satu. Yang kedua nih ada warna ungu 16 BMW i8 tahun 2016. Guys, ini bahannya ban plastik ya. Ban plastik, guys. Tapi dia bisa moving part. Ini kan yang tadi belakangnya ya bisa dibuka. Ini pintunya bisa dibuka. Cakep ya. Udah dapet. Oke, okay, next kita punya si Bentley Continental warna silver. Bunis. Keren ya. Kalau punya mobil sih asik. Nick Bentley. Nah, ini ada Dodge Charger SRT Hellcat. Depannya bisa dibuka. Yang tadi Bentley-nya bisa dibuka tuh pintunya. Oh, lihat lagi. Yes. Alright, nice. Dodge 2020 Dodge Charger SRT Hellcat. Ini sih ya, biasanya nih naik mobil gini paling nggak harus looks macho sih. Nggak boleh orang gendut kayak gue. Bakalan lucu. Ini mesti kayak yang lu klimis bewokan gitu ya, badannya sterek. Naiknya mobil American Muscle. Kalau kayak Om Mike, wah kacau. Om Mike cocoknya naik apa ya? Bidang Nova. Nah, ini kita punya 1964 Buick Riviera. Wow, makin tua makin asik nih. Gila ya. Kalau mobil tua, catnya kayak begini, dalamnya, interiornya udah dirapi, di retouch. Nikmat. Keren. Ini pintunya juga bisa dibuka ya. Mantap depannya tuh. Kalau Buick tuh. Kalau lihat dari atasnya. Nih, dia kayak ada huruf M gitu. Bengis tralala. Bentar dieditin. Bengis tralala ya, Om Dimas ya. Om Dimas sudah nggak pernah ngeditin. Oke, ini ada Mitsubishi Lancer Celeste. Ini tahun 1975. Keren sih, matchbox bawa mobil-mobil lama, di bring up lagi. Dan ini real car ya berarti ya. Dua depannya bisa dibuka. Bengis. Kalau dibuka sih lebih asik ya detailnya. Oke,
Next, ini tadi double-annya. Dan yang terakhir ada truck nih. 1963 Ford F100. Klasik banget. Ini kalau kalian perhatian ya, perhatiin ya teman-teman ya, belakang detailnya tuh kayak gitu. Ford-nya tulisannya ada listnya, warna merahnya cakep banget. Ini sih worth to. Nah, ini penasaran kan apa yang bisa dibuka nih cup-nya ya. Tuh, satu. Sama kalau dilihat dari sini itu dia kayak ada garis gitu. Kayaknya cup-nya bisa dibuka gitu. Bikin Om Mike mau bongkar nih. Penasaran kan? Bisa dibuka enggak tuh garisnya gitu. Well, alright, what do you guys think about this set matchbox di tahun ini? Apakah lebih keren-keren lagi? Dan menurut Om Mike sih cukup keren ya, karena mereka lebih banyak bawa mobil-mobil real untuk dibikin castingan yang lebih baik lagi. Oke, okay? Alright guys, so thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Support terus channelnya Om Mike biar bisa 100.000. Baru 10.000 kita. Alright guys, salam gasomers, peace. I'm out.